Sejak kecil, Ranggawuni telah dipersiapkan untuk menjadi seorang pemimpin. Ia menerima pendidikan yang sangat ketat dan komprehensif. Ranggawuni mempelajari berbagai ilmu pengetahuan, mulai dari ilmu pemerintahan, strategi perang, hingga ajaran-ajaran agama Hindu-Buddha. Pendidikan yang ia terima bertujuan untuk membentuk karakternya menjadi seorang pemimpin yang bijaksana, adil, dan kuat. Ranggawuni juga diajarkan tentang sejarah kerajaan dan pentingnya menjaga keutuhan Singhasari. Ia diharapkan dapat melanjutkan warisan leluhurnya. Selain ilmu pengetahuan, Ranggawuni juga dilatih dalam berbagai keterampilan fisik, seperti berkuda, berenang, dan bela diri. Pendidikan yang ia terima membentuk pondasi yang kuat bagi masa depannya sebagai seorang raja. Ia siap menghadapi tantangan yang akan datang dan memimpin kerajaan Singhasari menuju kejayaan.